بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin faslun fi ma yajribu rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yankusu faslun ini sebuah fasal fi ma tentang sesuatu yajribu rizqa yang menarik ia akan rizki yang bisa narik rizki. Wa ma yamna'u rizqa dan apa yang dapat mencegah rizki. Wa ma yazidu fil umri wa ma yankusu dan apa yang dapat menambahkan pada umur dan mengurangkan umur. Ini sebab. Namanya sebab. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya yang memberikan rezeki Allah, yang mencegah rezeki adalah Allah. Yang menambahkan umur, yang mengurangkan umur adalah Allah. Summa la budda li talibil ilmi, kemudian tidak boleh tidak bagi penuntut ilmu minal kuti daripada ya, makanan pokok. Maksudnya apa? Ya supaya dia kuat dalam menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kagak makan. Sekedar untuk kuat aja. Enggak boleh enggak minal kuti. Ya. Makanya bagus kita ya. Kalau mau sekolah itu sarapan dulu. Karena sekolah kan pulangnya nanti sampai siang. Bagus sarapan dulu walaupun dengan roti. Ya, walaupun dengan roti sedikit sarapan. Roti, sekalipun dengan roti. Ya, jadi enggak boleh enggak bagi penuntut ilmu daripada makanan yang pokok. Ya, maksudnya supaya kuat dalam menuntut ilmu. Wa ya ma'rifati mayazidu fi. Dan enggak boleh enggak bagi penuntut ilmu daripada mengenal apa yang dapat menambahkan fihi padanya. Ya. Apa yang dapat menambahkan padanya. Ya. Menambahkan. Ya. Mengenal apa yang dapat menambahkan padanya dengan sebab makanan pokok itu. Makanan pokok. Jadi seorang penuntut ilmu enggak boleh enggak untuk menuntut ilmu, enggak boleh enggak bagi penuntut ilmu daripada makanan pokok dan mengenal apa yang dapat menambahkan padanya. Jadi mengetahui sesuatu yang dapat ya bertambah dengan sebab makanan pokok. Wa ma yazidu fil umri dan apa yang menambahkan pada umur. Ya. Yang menambahkan umur. Kalau tadi yang dapat ya, mengenal apa yang dapat menambahkan pada makanan pokok. Yang kedua, apa yang dapat menambahkan pada umur wasiati dan pada sehat. Apa kira-kira itu? Bisa menambahkan makanan pokok, bisa menambahkan umur, menambahkan sehat, semua sebab ya, hakikatnya Allah. Supaya apa? Liyataforogo li talabil ilmi, supaya dia bisa konsen untuk menuntut ilmu. Kalau perut sakit, keroncongan, tenang enggak kita menuntut ilmu? Enggak tenang.
Jadi diisi perutnya sekedar untuk menuntut ilmu. Jangan juga banyak-banyak, banyak-banyak enggak bagus juga, tidur akhirnya kebanyakan. Wa fi kulli zalika sunnafu kutuban, dan demikian itu mereka menyusun akan kitab-kitab. Fa auradtu ba'daha huna 'ala sabilil ikhtisari. Maka aku datangkan akan sebagiannya di sini atas jalan ringkas. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yarudul qadara ila du'a'u. Jadi beliau akan datangkan di sini dengan ya, judul ini dengan ringkas. Sabda Rasul, la yarudul qadara ila du'a'u, tidak dapat menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil umri ilal birru, dan tidak dapat menambahkan pada umur kecuali berbuat baik. Nah, maka oleh karena itu perbanyakin doa. Doa. Dan selalu berbuat baik. Supaya apa? Ya. Supaya baik semuanya. Ya. Minta doa biar takdir yang buruk bisa ya. Tidak mengena. Kita minta sama Allah seminta-mintanya. Walaupun sesungguhnya bukan doa lah yang merubah takdir, tapi doa juga merupakan takdir. Gitu ya. Maka oleh karena itu berdoa terus kita, minta sama Allah. Minta sama Allah. Supaya dihindari dari takdir yang buruk. Supaya dikasih takdir yang baik. Dipanjangkan umur dalam taat, minta. Fa inna rajula la yu'ramu rizqa bi dzanbi yusibuhu. Karena sesungguhnya rajula, seseorang, fa yu'ramu rizqa, sungguh tidak diberikan rezeki bi dzanbi, dengan sebab dosa. Yusibu, yang dia ya lakukan, dia mendapatinya, maksudnya dia lakukan. Jadi enggak diberi rezeki seseorang dengan sebab dosa. Jadi kalau kita susah, maka banyak istighfar. Kalau kita susah, hidupnya susah banget, banyakin istighfar. Jangan merasa kita suci aja, jangan. Bener aja jangan. Banyakin istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dosa. Bukan mungkin, boleh jadi. Banyak nangis kepada Allah. Saudara kita rezekinya banyak, padahal lahirnya sama, duitnya dikasih sama. Kenapa dia bisa lebih tinggi? Mungkin aku banyak dosa. Minta ampun sama Allah, banyak tobat kepada Allah. Sabata bi hadzal hadisi, telah tetap dengan ini hadis, an irtikaba dzanbi, bahwa melakukan dosa sababu irmani rizki, sebab terhalangi rizki. Susah banget ya Allah. Maka banyak-banyak istighfar yang berbuat dosa. Khususan al-kadzibu, khususnya bohong. Ini pantasnya susah, bohong mulu. Dipercaya, dikasih amanat, ingkar. Disuruh pegang nih amanat, padahal udah dipatenin, ya, ingkar. Pantas si rezekinya susah. Nah, jadi jangan sampai kita dusta. Kalau pengen kita rezekinya bagus, biarlah kita jujur. Walaupun sedikit jujur, nanti lama-lama jadi banyak. Jujur.
Jangan bohong, jujur. Orang jujur disayang. Tuhan disayang makhluk. Orang jujur mudah rezekinya. Orang jujur insya Allah mudah rezekinya. Orang jujur dekat sama surga, jauh sama neraka. Yurisul fakra, bohong itu bisa mewariskan fakir, miskin, susah. Waqad warada fi haditsun khassun, dan sungguh telah datang padanya hadis yang khusus tentang tentang bohong nih bisa mendatangkan susah. Ini kita usahakan supaya jangan bohong, jangan jujur. Orang yang bohong pasti ketahuan lambat laun. Enggak sehari, dua hari. Enggak dua hari, tiga hari. Enggak seminggu, dua minggu. Enggak dua minggu, satu bulan. Enggak satu bulan, dua bulan. Enggak dua bulan, empat bulan. Satu tahun setengah, satu tahun. Entar satu saat bakal ketahuan. Sahabat Nabi Azal Hadisi telah tetap dengan ini hadis anartika bazan misababu hirmani rizki, bahwa melakukan dosa adalah sebabnya terhalangnya rizki. Khususan al-kazibu yurisul fakro, khususnya bohong yang dapat mewariskan susah. Waqad orada fi hadisun khasun, dan sungguh telah datang padanya hadis yang khusus. Waqadza naumu su'bati yamna'u rizqa, dan seperti ini tidur di waktu subuh itu dapat mencegah rezeki. Habis subuh tidur, habis sholat subuh tidur, kecuali sakit, namanya ada uzur. Jadi jangan sampai tidur habis subuh, jangan. Zikir pagi sore, dia usama, baca zikir. Wa kasratu naumi turisul faqra, dan banyak tidur dapat mewariskan susah. Tidur mulu susah. Wa faqrul ilmi aidan, dan fakir ilmu juga. Banyak tidur. Jadi orang yang banyak tidur duitnya kagak ada, ilmunya turisul faqra wa faqrul ilmi, mewariskan miskin harta dan mewariskan miskin ilmu juga. Ini banyak tidur. Kapan aja tidur, lagi ngaji tidur, lagi sembahyang tidur, ngaji zuhur tidur, ngaji asar tidur, ngaji malam tidur, ngaji subuh tidur, kapan kagak tidurnya? Itu semua syaitan. Ya. Coba kalau kita bangun tidur habis bangun tidur sambil ngaji, tidur sambil ngaji, lalu bangun tidur, puas enggak tidurnya kira-kira? Enggak puas. Nyata kalau begitu itu adalah godaan syaitan. Wa qala al-qailu, dan berkata oleh yang berkata, sururun nasi fil lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Sururun nasi, gembira orang-orang itu, fi lubsil libasi, pada memakai pakaian. Ya, senang pakaiannya baru, pakaiannya cakep ya. Wa jam'ul ilmi, dan mengumpulkan ilmu, ada fi tarkin nu'asi, pada meninggalkan tidur. Jadi kalau kita enggak tidur mulu nih, ilmunya banyak nih.
Belajar. Nah, ulama tidurnya sedikit. Ya, sedikit. Ulama akhirat sedikit tidurnya. Ibadah, mutala'ah, muzakarah, nulis kitab. Wa qala alaysa min al-khusrani anna layaliha tamurru bila naf'in wa tusabu min al-umri. Alaysa min al-khusran, bukanlah termasuk ya kerugian, penyesalan. Anna layaliha, bahwa malam-malamnya itu tamurru bila naf'in, dengan tanpa manfaat. Waktu sabu, dan dianggap minal umri, daripada umur. Itu yang lewat termasuk umur. Jadi kata beliau, laisa minal khusrani, bukan termasuk, ya, bukan, ya, tidak ada, ya. Bukan termasuk daripada kerugian, penyesalan. Anna layaliha, bahwasannya malam-malamnya itu tamuru, berlalu dia, bila naf'in, tanpa manfaat, bakalan nyesel. Malam enggak manfaat, nyesel. Tidur aja malam. Ini kalau malam tidur aja jelek, bagaimana kalau lagi ngaji tidur, lagi zikir tidur, lagi sembahyang tidur, bagaimana? Malam itu kan waktunya tidur, tapi kalau kebanyakan jelek. Ini jangan sampai kita begini, ya. Jadi bukanlah ya, termasuk kerugian, ya, penyesalan bahwa malam-malamnya ya, berlalu dengan tanpa manfaat. Jadi rugi gitu. Bukan daripada kerugian, bukan daripada penyesalan. Nyesel malam tanpa manfaat. Dan dihitung daripada umur, enggak ada manfaatnya, dihitung tuh umurnya, enggak ada manfaatnya. Na'udzubillah. Wa qala akharu, berkata oleh yang lain, kumil laila ya hadza la'allaka tursyadu ila kam tanalul laila wal umru yanfudu. Kumil laila, bangunlah olehmu ibadah di waktu malam. Ya, kum bisa salat, bisa zikir, bisa mutala'ah kitab, bisa nulis kitab. Ya hadza, wahai ini, la'allaka tursyadu, mudah-mudahan engkau diberikan petunjuk. Ila kam tanalu tanamul laila wal umru yanfudu. Kepada berapa banyak engkau tidur di waktu malam, dan umur akan berlalu. Berapa banyak lagi kira-kira tidur kita, sedangkan umur bakal berlalu. Kita semua bakal sampai mati. Dan ada yang belakangan, ada yang duluan. Ada yang belakangan, ada yang duluan. Wanamu uryanun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sini dulu ya.